Hai Sobat Properti, ketemu lagi dengan saya Winda Era Fiesta. Kali ini saya akan mengajak Sobat Properti untuk melihat salah satu klaster terbaru yang premium dari Paramount Serpong. Nah, klaster ini lagi hype banget di Gading Serpong. Kenapa premium? Karena lokasinya yang sangat bagus, yaitu terletak di jalan boulevardnya Gading Serpong. Nah, apa itu klaster Pasadena Residence? Nah, sekarang saya berada di depan rumah Pasadena yang ukuran 8x18. Dapat dua carport dan juga kanopinya sudah seperti ini ya, skylight kanopi. Nah, penasaran dalamnya seperti apa? Pokoknya keren banget. Ikutin sampai selesai ya. Rumahnya sudah smart door lock dan smart home system ya teman-teman. Nah, masih banyak lagi future canggih lainnya dari rumah Pasadena ini. Nanti saya akan jelasin. Begitu masuk, ini kita ketemu dengan foyer area yang teman-teman bisa fungsiin untuk sebagai terima tamu. Lalu ini juga nyambung ya, jadi ini ada satu area yang teman-teman bisa fungsiin mungkin sebagai selain menerima tamu, bisa juga tempat bersantai atau juga ruangan untuk me time, misalnya untuk baca buku, juga untuk minum teh. Nah, masih banyak lagi tergantung kebutuhan teman-teman. Samping area menerima tamu ini terdapat satu kamar tidur untuk tamu di bawah dan juga bersebelahan dengan kamar mandinya. Di samping kiri saya ini terdapat area living room yang cukup luas yang langsung menyatu dengan area dining dan juga bersebelahan dengan kitchen area. Nah, ini ada hal yang menarik nih. Kitchen areanya ini sangat luas. Jadi kitchen areanya itu luas dan juga terang pastinya karena terdapat jendela. Dan juga di sini ditaruh ada island table dan juga bisa lagi teman-teman taruh meja untuk working space area. Oke banget ya. Nah, ini semuanya rumahnya desainnya berkonsep rumah sehat. Jadinya semua area terdapat jendela yang juga cukup luas, jadi mendapat pencahayaan dan sirkulasi udara dari luar yang sangat baik. Bersebelahan dengan kitchen area terdapat satu pintu, ini akses ke service area. Jadi di sini terdapat satu tangga untuk menuju ke kamar tidur ART beserta kamar mandi ART. Nah, ini dia kitchen set areanya. Ini saya mau jelasin future canggih dari rumah Pasadena. Nah, kalau di sini sinknya ini terdapat portable water, salah satu future canggihnya. Nah, fungsinya apa? Jadi untuk rumah Pasadena ini airnya sudah siap untuk diminum ya teman-teman. Jadinya nggak usah takut lagi, pastinya semuanya tersaring dan aman. Nah, future lain apa lagi sih yang terdapat di rumah Pasadena? Selain terdapat portable water, juga rumah ini sudah dilengkapi dengan solar panel, pastinya menghemat energi listrik. Lalu juga sudah
solar water heater dan juga smart home, juga smart door lock system, dan juga untuk setiap kamar tidur itu terdapat smart air ventilation. Nah, smart air ventilation ini fungsinya untuk menjaga pertukaran udara di dalam kamar itu tetap mengalir lancar. Jadinya penghuni rumah ini pastinya sehat banget. Nah, feature lainnya yang terdapat di rumah Pasadena ini juga terdapat panic button, juga smart gas detector. Pokoknya tinggal di sini aman dan nyaman. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2 yuk. Di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur, yaitu 2 kamar tidur anak dengan 1 kamar mandi di luar sharing dan juga 1 kamar tidur utama dengan kamar mandi di dalam. Sekarang saya berada di kamar utamanya nih teman-teman. Kamar utamanya ini sangat luas ya. Luasnya seukuran lebar rumah, yaitu lebar 8. Kamar utamanya sendiri memiliki akses balkon area, walk-in closet area dengan kamar mandi di dalam. Nah, dan juga kamar utamanya ini memiliki banyak jendela yang sangat besar. Jadinya pencahayaan dan sirkulasi udaranya bagus banget. Nah, ini yang saya suka dan pastinya semua wanita juga pasti suka ya. Area walk-in closetnya ini sangat lucu dan menarik ya. Dibikin, didesain seperti ini pastinya bagus banget. Nah, area walk-in closet ini langsung berseberangan dengan kamar mandi utamanya. Nah, gimana sobat properti? Rumah Pasadena dengan ukuran 8x18, 4 plus 1 kamar tidur, juga 3 plus 1 kamar mandi ini pastinya sangat oke banget ya. Dilengkapi dengan berbagai future fasilitas rumah yang sangat canggih. Nah, terdapat apa aja? Terdapat rumahnya sudah dilengkapi dengan kanopi skylight. Lalu juga sudah terdapat solar panel, solar water heater, lalu juga sudah smart home system, dan juga untuk setiap kamar terdapat smart air ventilation, dan juga ada bonus nih buat teman-teman. Diberikan AC di setiap kamar tidur dan juga AC di living room area. Nah, rumah Pasadena dengan semua feature yang sangat canggih itu ditawarkan mulai dari harga 3,8 eman. Nah, untuk sobat properti yang ingin showing unit dan juga informasi lebih lanjut, jangan lupa hubungi saya Winda Era Fiesta di nomor berikut ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Sampai ketemu di home tour berikutnya. Bye.